Oke, Bray, sekarang saya berada di Milian, di tepatnya di suasana hujan ya, Bray. Ini adalah suasana hujan, namun tidak menyurutkan antusias dari para pengunjung di pagi ini. Jadi kali ini Beta Daeng atau Waris berkunjung ke Singapura di salah satu destinasi wisata yang begitu favorit lah ya di negara ini. Jadi ini agak siluet ya, Bray. Agak gelap, jadinya nggak maksimal hasilnya. Nggak maksimal, namun minimal ini bisa jadi referensi buat teman-teman subscribe yang ada di sana, baik di Beta Daeng atau Warung Inspirasi, agar bisa dapat sedikit masukan tentang beberapa destinasi wisata yang ada di Singapura ini ya, khususnya di patung singa ini ya, yang biasa banyak orang datengin ya. Sebut aja patung singa ya, biar lebih gampang disebutnya, Bray. Nah, ini dalam suasana hujan ini, Bray. Suasana hujan. Ini posisinya hujan. Posisinya hujan, Bray. Namun Beta Daeng selalu siap dan selalu semangat untuk memberikan update terbaru, baik itu dalam wirausaha atau destinasi wisata yang ada di negara tetangga ataupun di Indonesia ya, Bray. Jadi jangan lupa sambil menonton video ini untuk mensupport channel ini seperti biasa dengan mensubscribe, like, and share ya, Bray. Nanti saya akan coba berjalan walaupun hujan ini kondisi cuaca lagi hujan. Saya akan coba untuk berjalan kaki. Posisi patung singanya ada di sana, Bray. Nah, ada di sana. Oke. Ikutin terus ya, Waris ya. Oke, Bray, ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Singapura ya. Sekarang Beta Daeng atau Waris Warung Inspirasi. Beta Daeng sekarang berada di Singapura untuk meliput destinasi wisata yang ada di sini, khususnya yang favorit ya. Nah, tuh. Ini suasana hujan, Bray. Suasana hujan tapi tidak menyurutkan semangat dari Waris Warung Inspirasi atau Beta Daeng untuk mengambil atau meliput beberapa destinasi wisata yang ada di Singapura ini. Oke, jangan lupa untuk mensupport channelnya dengan mensubscribe, like, and share agar kedepannya makin semangat dan makin kreatif untuk membuat konten yang lebih inovatif, khususnya yang lebih mengacu ke destinasi wisata ataupun wirausaha yang ada di negara tetangga, baik di luar atau di dalam negeri ya. Ini, Bray, ini hari kedua Waris di Singapura. Baru sempat keluar karena memang ada kegiatan juga, Bray. Ada sedikit tugas yang harus saya selesaikan, sehingga baru sekarang saya bisa ngeliput lokasi wisata yang ada di sini ya, Bray. Oke, Bro, sambil menonton video ini jangan lupa untuk mensupport channel ini ya, Bray. Nah, tentunya dengan subscribe-nya. Oke. Oke. Nah, ini saya akan mencoba mencari jajanan yang ada di dekat dari lokasi ini ya. Tadi sudah cukup puas dengan mengambil video dan foto di lokasi patung singanya. Sekarang kita coba nyari tempat untuk ngopi-ngopi, Bray. Tempat untuk ngopi-ngopi ya. Nah, ini Bray adalah salah satu seniman yang berada di Singapura. Jadi beliau mengubah sepedanya atau memodifikasi sepedanya menjadi motor ya, mirip-mirip moge lah ya, Bray. Nah,
ini dia nih, Bray. Sepedanya ini mantep ya. Mirip motor ya, Bray. Padahal ini sepeda nih. Tuh. Detail banget ini pengerjaannya nih, Bray. Oke, kita akan foto dulu nih, Bray. Oke, Bray, jangan lupa kalau ke lokasi ini mampir ya, berfoto dengan beliau. Nah, beliau juga ikut antusias tuh menerima ajakan berfoto bareng. Ayo, 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 bareng-bareng foto bareng. Tempat 99 yang ada di lokasi ini ya, Bray. Ini banyak pilihannya nih, Bray. Banyak pilihannya di sini nih, Bray. Ini adalah kunjungan kedua atau hari kedua ya. Hari kedua Waris Warung Inspirasi atau Beta Daeng di Singapura ya. Oke, kita lagi cari tempat ngopi-ngopi dulu, Bray. Itu hotel favorit juga tuh di atas, Bray. Tuh, kelihatan tuh. Nah, ini itu hotel favorit juga tuh, Bray. Ini ada beberapa teman-teman dari Indonesia yang lagi nunggu pesanan mereka kopi. Pengen ngopi-ngopi, Bray. Kelihatan ya, Bray, antusias para pengunjung ya. Jadi ini adalah hari kedua. Hari kedua dari Beta Daeng, hari kedua Beta Daeng selama di Singapura ya, Bray. Jangan lupa untuk tetap mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share agar Beta Daeng dan Waris bisa memberikan video yang lebih inovatif atau edukasi atau semacam apa namanya tutorial dalam bisnis apapun yang Waris jalani selama ini, baik Anda yang mau memulai atau mengembangkannya, Bray. Oke, saya akan coba mencicipi dulu pesanan kopi yang sudah dipesan teman saya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini, jangan lupa tombol merahnya ya, tombol merahnya itu dipencet, gratis, nggak bayar, paling bayar kuota doang. Oke, untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kedepannya makin semangat lagi, Bray. Salam satu hobi, salam wirausaha dari Waris Warung Inspirasi atau Beta Daeng. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, tentunya di kunjungan Waris di Singapura kurang lebih 2 sampai 4 hari ini ya, Bray. Oke, thank you, selamat sore.